Sarua. Kami persilakan kepada Bapak untuk bisa foto bersama terlebih dahulu. Dan kami turut mengundang kepada seluruh para media untuk bisa mengambil gambar. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk kembali ke tempat. Dan mohon izin untuk Bapak dan tetap di tempat. Selanjutnya sambutan dan arahan PJ Bupati Bogor sekaligus membuka secara resmi launching Desa Kreatif Kabupaten Bogor ditandai dengan pemukulan kendang. Kepada yang terhormat Bapak Asmawoto Sepu APMSI, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih. Yang kita hormati bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Nyoman. Selamat datang di Bumi Tegar Berima, Kabupaten Bogor. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor yang berkesempatan hadir, terkhusus anggota DPRD terpilih periode 2024-2029, sahabat dan saudara kami Bapak Irfan Maulana, yang tinggal menghitung jam, insya Allah akan dilantik pada saatnya. Yang saya hormati unsur Forkopimda Kabupaten Bogor atau yang mewakili, yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, para asisten, kepala dinas, kepala badan, staf ahli, dan pejabat fungsional yang setara dengan pejabat lingkungan tinggi pertama. Yang saya hormati, tentu saya cintai pejabat-pejabat pemerintah masyarakat Kabupaten Bogor. Yang saya hormati Ketua Kadin Kabupaten Bogor bersama seluruh jajaran pengurus Kadin Kabupaten Bogor. Yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, yang hormati Bapak Ibu Kepala Bidang, terima kasih. Yang saya hormati para camat se-Kabupaten Bogor, terkhusus tuan rumah Camat Cicerut bersama jajaran Kecamatan Cicerut. Yang saya hormati para Direktur BUMD Kabupaten Bogor, Kopaka, Sanyaga, Bintang Kauripan. Yang saya hormati para kepala desa, lurah, se-Kabupaten Bogor. Yang terkhusus Ketua Apresi Kabupaten Bogor, Pak Haji. Pak Haji, Pak Haji. Lebih khusus lagi tuan rumah Kepala Desa Pasir Mukti bersama seluruh jajaran perangkat desa. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama se-Kabupaten Bogor, Ketua Majelis Ulama Indonesia Desa Pasir Mukti tadi yang sudah memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu para pelaku UMKM, para penggiat pariwisata dan budaya se-Kabupaten Bogor,
hadirin wal hadirat, tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Alhamdulillah, cuma alhamdulillah, pujian syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat hidayah dan karunia-Nya, atas pertolongan-Nya, atas nikmat, kesempatan, kekuatan, terutama walaupun cuaca alhamdulillah terik, menurut Bu Nyoman masih dalam taraf yang bisa ditoleransi, bahkan beliau cenderung sejuk katanya. Itulah suasana Kabupaten Bogor, walaupun panas matahari tetap sejuk, karena kabupaten hadir bersama-sama di tempat ini, tentu ini patut kita syukuri. Karena mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur, maka akan banyak lagi ditambahkan nikmat-nikmat Allah kepada kita umat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, kerabat dan sahabat-sahabat beliau, termasuk kepada kita semua yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama